Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Hari ini lagi di bengkel ya, untuk perbaikan mobil Venter Touring. Ini kebetulan yang saya pakai ini itu di kursi tengah. Kursi tengahnya mau dilas. Jadi diperbaiki ya. Lagi dilas. Ini ganti filter solar. Ini ya, ganti yang panjang merek Ginko. Ini sudah selesai, ini punya kawan. Yang itu juga sama. Nih, ini saya lepas ini di jok belakang. Nah, untuk rekan-rekan sekalian yang punya Venter Touring, terutama yang dipakai untuk di medan berat, itu biasanya sering bunyi di bagian bumper depan. Depan sini. Ini kasusnya seperti ini ya. Jadi ini kalau dibuat jalan itu dia ini bunyi dadak. Nah, ini karena memang medannya cukup berat. Nah, ini bisa dilihat mobilnya. Walaupun sudah sering disetem ya, karena medannya cukup berat sehingga bumper yang depan ini kalah. Ini body liftnya ini ya sudah harus ganti juga. Nah ini ya. Ini bumpernya diturunin, jadi bunyi gelodak-gelodak. Kalau rekan-rekan sekalian lihat, ini model bumpernya seperti ini dari besi. Bahannya dari besi, cukup tebal dan berat ini. Kelemahannya itu di sini ya, di sambungan sini. Ini kelemahannya di sambungan sini. Ini patah nih. Nah ini patah. Jadi walaupun ini bawanya kenceng, ini tetap akan bunyi. Nah, ini ya, ini juga bekasnya dilas. Jadi dia ini dudukannya ngelas di atas ini. Ini yang dudukannya, ini yang nempel ke bagian sasisnya. Ini kadang-kadang ini, kalau bawahnya ini atom. Cuman ini berat, besinya tebel. Jadi kalau mungkin rekan-rekan sekalian itu bumpernya bunyi, coba dicek. Artinya bagian sininya las-lasannya ini patah atau patah ya. Itu saya rasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.